Hai fans, ketemu lagi barengan Koko Romedal, tentunya di Magic Class. Dan hari ini gue mau ngajarin kalian, ada beberapa yang request ya. Kak, bisa gak ajarin tuh trik yang bisa gue pakai sehari-hari waktu gue nongkrong sama temen? Ajarin yang gitu-gitu dong, sebenarnya ada gitu. Cuma dulu namanya di series gue adalah BSBK, jadi belajar sulap bareng Koko. Jadi kalau misalnya kalian lihat di playlist Magicnya YouTube gue, itu sebenarnya ada BSBK, dan itu ngajarin kalian ada trik mentalism, ada trik-trik kecil kayak main pakai rokok atau main pakai koin dan lain sebagainya. Cuma karena sejak ada Magic Class, menurut gue kita coba betul-betul belajar yang namanya seni keterampilan tangan. Dan menurut gue itu adalah seni gitu ya. Ini bukan mistik, bukan tentang membuat kalian kelihatan sakti, enggak. Tapi ini adalah seni keterampilan tangan yang pengen gue share. Jadi kalian belajar tentang seni keterampilan tangan sehingga tangan kalian memiliki skill keterampilan yang bisa kalian bawa untuk modal hidup kalian ke depannya. Itu yang pengen gue share lewat YouTube sebenarnya. So, langsung aja kita akan main dengan koin. Oke guys, jadi kurang lebih mainnya kayak gitu. Sekarang caranya, untuk bisa buka 4 koin sejajar, itu kalian hanya perlu menumpuk koinnya. Kemudian kalian ini sebenarnya nggak ada teknik yang gimana-gimana. Kalian memang harus betul-betul latihan aja, coba terus sampai bisa. Jadi posisinya adalah dibuka pakai jari tengah, diambil di antara jari tengah dan jari manis, baru dibuka pakai kelingking, baru dibuka lagi pakai jari tengah, oke? Okay? Terus kalian bisa ambil lagi begini sebelum main, baru kalian lempar biar kayak pro mainnya gitu. Sekali lagi gue ulang ya, kalau misalnya kalian masih belum paham cara buka-bukanya yang seperti ini, kalian bisa ulang-ulang aja videonya sampai nanti kalian terbiasa dan bisa. Kemudian kalian tinggal ambil begini, di posisi gripnya seperti ini, pegang biasa gini doang, 3 jari, kemudian kalian tinggal lempar pakai power, diukur supaya kelihatan sejajar. See? Ini bablas. Sekarang kita main. Nah, pada saat kalian main, kalian ambil. Nah, basicnya adalah kalian harus bisa yang namanya palm the coin. Tuh, see? Tuh, ini namanya palm the coin. Nah, ini adalah teknik palm yang paling gue suka. Palming biasa, palming apa namanya ya. Pokoknya ini palming yang paling biasa deh. Tuh, oke? Okay? Tuh. Sebagus mungkin, senatural mungkin, kalian harus bisa yang namanya palm. Caranya adalah diambil koinnya pakai dua jari, yaitu jari tengah dan juga jari manis, kemudian taruh di bagian sini, tengah. Taruh, dorong, kencengin, udah kenceng, dibuka, dijepit. Nah, kalau nggak biasa, dalam arti jempolnya belum bisa buka, ya agak rapat gini nggak apa-apa dulu, karena latihan, nanti lama-lama bisa kebuka. Jadi yang penting adalah bisa single palm dulu kayak gini. Nah, cara latihannya adalah kalian tuh kalau bisa palm sampai 1, 2, 3, 4. Terus kalau bisa keluarinnya juga gitu, dicoba main satu-satu malah bagus kalau bisa keluar satu-satu. Oke, nah kalau misalnya nanti kalian udah lancar sama yang namanya palm kayak gini, oke, sebenarnya tuh ya, taruh di sini tinggal dibalik, nggak jatuh juga bisa. Jadi terserah kalian. Kalau gue lebih suka gini, tinggal dibalik. Jadi dia udah gak jatuh lagi. Sekarang kalian taruh satu langsung di center. Dua, tiga, empat. Kalian bisa ngomong sama spektator kalian. Oke, di sini gue punya 4 buah koin. Gue taruh di tangan kiri seperti ini. Kemudian watch area sini bersih. Watch. Satu, dua, tiga. Dia keluar koin satu. Keluar koin tiga. Kemudian lagi. Satu, dua. Sini ada 3 koin. Kita taruh di tangan kiri. Di sini ada 1 koin. Watch this. Pump. Langsung keluar lagi, oke? Okay? Angle-nya kalau dari depan sebenarnya enak, tapi karena ngajarin gue lebih kameranya biar enak dari samping gini. Terus yang terakhir adalah 2, langsung kalian masukin di tangan kiri begini, langsung di palm 2. Sudah digenggam dulu, baru ambil yang ini. Pura-puranya keluarin yang kanan. Ya, pura-pura keluarin yang kanan nih. Padahal, itu yang kiri cuma diambil, habis itu ditabok. Ini sebenarnya gue keluarin yang ini nih. Ini udah nggak ada nih. Sini masih ada 2, oke? Okay? Jadi seolah-olah
masih ada di sini terus ditransfer lagi. Sekali lagi nih gue ulang ya, yang bagian part 2, jadi 2 koin taruh di tangan kanan seperti ini, tangan kiri punya ambil, keluarin yang kanan, kemudian watch, pam, keluar. Oke? Begitu cara main dengan 4 buah koin. Nah, kalian bisa pakai koin berapa aja, koin gopean, koin seribuan, terserah kalian. Gue suka pakai half dollar, kenapa? Karena gue suka main koin di panggung, on stage, itu main yang namanya Miser Dream, jadi kayak ada kaleng, kalengnya itu muncul koin terus-terusan dari bagian tubuh orang-orang, jadi gue suka ini karena suaranya tuh paling nyaring gitu. Paling mantap, paling koin lah pokoknya. Nah, kalian tinggal latihan aja gimana caranya nanti kalian memastering permainan koin ini. Ini simple, tadi udah gue kasih lihat cara-caranya. Nanti kalian akan bisa berkembang lagi. Di episode yang kali ini gue pengen sharing tentang close up coin, karena ini bisa kalian mainin di mana aja. Variasinya ada banyak, tapi gue sharing ini dulu. Nanti kita ketemu lagi di Magic Class berikutnya, dan nanti kita belajar lagi. Jangan lupa share video ini, channel ini, share sini ke teman-teman kalian yang hobi belajar sulap juga, atau kepengen bisa sekedar main sulap doang, karena menurut, kalau misalnya kalian suka sulap, boleh silakan share. Support terus channel ini, thank you banget buat subscriber-subscriber gue, penonton-penonton dari Magic Class, dan Koko MMA, dan yang lain-lainnya semuanya, thank you banget buat supportnya. Like, subscribe, see you on the next episodes.